Alhamdulillah para penonton terus setia bersama dengan kami dalam Assalamualaikum. Dan sekarang ini kita nak bersama-sama dengan Ustaz dalam kelas mengaji. Kita akan bersama dengan seperti biasa Al-Fadhil Ustaz Anas Azami, pengasas Azdan Sendirian yang berhak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Akhirnya kembali lagi kita bersiaran selepas Aidil Adha baru ni. Jadi kita bawa wajah baru sama-sama dengan semangat baru. Betul. Untuk sama-sama jangan tinggal Al-Quran, insya-Allah sentiasa. Hari-hari kita, terutamanya hari Sabtu ni, kita tengok kembali apa yang kita boleh baiki sama-sama bacaan Al-Quran kita, insya-Allah. Dan hari ni kita rasa bersemangat dengan Ustaz, bersemangat dengan kita ada kita ada rakan usrah di studio, insya-Allah. Kita bersama dengan di hujung sana Al-Fadhil Ahmad Amir Muaz Azhar ataupun dikenali sebagai Muaz. Assalamualaikum Muaz, terima kasih banyak. Dan juga sebelahnya Adil Farhi Nur Izhar. Panggil Adil ke panggil Farhi? Panggil Adil. Dan terima kasih Ustaz. Dan di sebelah kiri kita ada Insyirah binti Ehsan, betul ke? Dan kita ada Nur Syahmira Saidiyah Syahmira. InsyaAllah hari ini kita nak baca sama-sama. Dan juga kepada anda para penonton, jika anda ingin bersama-sama dengan kami, 0322760144. Hari ini kita Ustaz akan bacakan dulu, kemudian kita akan rakan usrah juga akan membaca. Dan juga anda penonton juga boleh telefon teng-teng-teng-teng, kami akan angkat, baca, dan insyaAllah Ustaz akan, kita akan tahsin bersama, insyaAllah. Surah An-Nas ayat 1 hingga 3, silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, kita selesai bacaan surah An-Nasr. Jadi insyaAllah kita nak perdengarkan ke? Ya. Ha. Jadi kita nak minta siapa dulu? Silakan. Muaz lah dulu. Okey, silakan Muaz. Paling kanan dulu kan? Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Sadaqallahul Azim. Bacaan terus kita boleh tengok sama-sama kot, sama-sama tuan-tuan di rumah. Apa yang kita dengar tadi, beberapa perkara yang saya rasa ini adalah orang kata bacaan yang boleh kita ambil contoh, iaitu tuan-puan, ini biasalah, iaitu pada ayat pertama kan, kalau kita boleh tengok perkataan wal fat ada ada ta, lepas tu ada ha baris depan, yang ini orang keliru nak baca macam mana, adakah wal fathu. Jadi apa yang berlaku tadi adalah ter, mungkin tak sengaja dia baca dengan ha tu betul, kita matikan ha, kita bila kita waqaf kita matikan huruf terakhir tu. Tapi apa yang berlaku adalah mati dalam keadaan yang sifat dia jadi tebal, dan huruf ha adalah huruf nipis dan dia di kerongkong tu, di kerongkong tengah. Jadi kita kena baca, contoh saya baca tuan-puan step by step satu-satu tuan-puan, kita baca wal, lepas tu kat situ ada ta fat, lepas tu kita tambah bunyi ha yang waqaf yang kita matikan, maka bunyi dia macam tu je, kita anginkan dia sedikit. Jadi maka bunyi dia kita gabungkan dia, dia akan bunyi wal fat wal fat. Dia tak boleh wal fatah amin, tak boleh, itu itu nama orang fatah amin. Dia wal fat, ada ada bunyi mati ta dan matikan ha. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah pada ayat yang ketiga, tuan-tuan tengok kan, ayat ketiga fasabbih bihamdi rabbika wastaw, huruf huruf ghain kita panggil. Jadi huruf ghain ni
Kita kena baca dengan tebal. Jangan was tau, tau nipis. Tebalkan dia was tau, tau fir. Ini pun satulah. Orang kata agak mencabar kat situ, dia perangkap macam itu, tuan-puan. Kalau tuan-puan tengok fa baris bawah fi masuk kepada ra mati fir. Okey, simple. Tapi nak matikan waqaf kat situ. Kita waqaf. Jadi ha tu ha baris depan hu, kita akan waqaf. Kita matikan dia. Maka bunyi dia akan bunyi dia asal bunyi dia lah heh sikit. Dia macam ada bunyi was tau fir. Was tau fir. Tuan ikut tak ni? Saya rasa tuan ikut dekat drama. Okay. Tak kisah macam mana ke kan, sambil-sambil baring pun boleh. Was tau fir. Ada bunyi ha tu. Jangan tebalkan. Jangan tebalkan ha tu. Ha ni bass. Was tau fir. Cuma tempat dia berbeza. Kalau ha pedas tadi dekat tengah kerongkong, manakala sekarang ni ha bulat ni. Dan ha bulat ni dekat, kita panggil dekat sini. Dekat bawah ni kita panggil sama ada Allah Nabi Muhammad dekat pangkal kerongkong. Pangkal kerongkong kat bawah. Okey. So alhamdulillah, itu beberapa perkara kita boleh improve sama-sama insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih. Isyirah dapat tak? Wastaghfir. Kejap lagi kita nak dengar Isyirah baca. Okey, kita ada pemanggil di talian. Dan juga jika anda juga ingin bersama-sama dengan kami, 0322760144. Sekarang ni kita bersama dengan Puan Maimunah Cik Hamid daripada Kelantan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz dan semuanya. Selamat pagi juga. Saya beragak Ustaz. InsyaAllah. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah, bacaan dari Puan Maimunah pun kata seronok kita dengar kan. Itu ada beberapa lah tempat yang kita tengok sama-sama tuan-puan, yang mana kita boleh improve sama-sama. Kita yang terutamanya lah dekat surah An-Nas ni adalah kebanyakannya pada huruf. Saya tengoklah tadi iaitu pada huruf dzal tadi, idza menjelaskan kan. Kadang-kadang bila kita nak baca huruf mengajilah, saya cakap bila kita mengaji ni, ramai orang daripada kita dia kurang menjelaskan huruf ni kan. Dia jarang nak buka satu-satu huruf kan. Dia macam dia agak beratlah sebenarnya. Jadi kita nak jelaskan satu-satu tu, keluarkan idza. Jadi idza. Bila kita tidak menjelaskan, kita nak dengar tu tak apa-apa, nak jelas. Kemudian juga berlaku tadi iaitu pada huruf lam ada sikit-sikit lah, iaitu ada macam orang kata apa, melama-lamakan ataupun melayan sangat pada huruf lam. Betul dia adalah orang kata ada sifat Allah SWT Muhammad Lin Umar, iaitu tawassut kita panggil. Dia ada wal, tapi dia jangan sampai tersentak wal, tersentak. Dan dia juga tidak boleh melayan sangat wal lebih-lebih daripada. Jadi dua harakat kat situ. Dan huruf ghain sekali lagi, wastal. Huruf ghain ni saya tengok ramai sangat kan, iaitu dia membaca dengan nipis wastal. Dan last sekali pada huruf yang sama, wastaghfir, ha tadi sama juga yang tadi adalah ha tu tidak dijelaskan. Wastaghfir, ada bunyi ha di situ. Alhamdulillah, itu saja. Tahniah untuk Puan Maimunah tadi. Alhamdulillah. Itu dia, insyaAllah. Terima kasih banyak Puan Maimunah. Dan juga seperti biasa kepada anda, kalau nak bersama dengan kami, 0322760144. Okey, kalau sekarang ni minta Syamira dengarkan bacaan, boleh ke? Okey, silakan. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Alhamdulillah. Puan bacaan daripada Puan Puan Syam Jamirah. Alhamdulillah. Bagus bacaan, lancar je. Dan saya kira surah surah An-Nas ni, walaupun dia tiga ayat kan, tapi bagi saya dia ada banyak perangkap-perangkap yang saya rasa kena perhatikan. Iaitu tadi, iaitu pada huruf Sad. Nas. Iza ja'a nas. Ini yang hati-hati, yang kita kena perangkap. Yang pentinglah kita tengok sama-sama, tuan. Iaitu bila kita nak baca nas ni kan, sama ada ramai orang dia akan baca nos. Nun. Nun tu ditebalkan pula kan, sebab huruf sad. Sad ni tebal. Yang kedua, ini yang berlaku tadi, iaitu Puan Syamira ada baca sad tu terlampau tebal sehingga moncongkan mulut. Nas. Huruf sad, dia bukan huruf bibir. Bukan. Dia adalah huruf hujung lidah, kena pada gigi belakang, gigi bawah ni. Cuma dia ada sifat isti'la. Dia tebal, ataupun dia kata-kata lidah belakang ni akan menebal, dia akan naik tau. Jadi bila naik dan menebal, maka dia bunyi tebal tu di dalam, bukan di apa kata? Bukan di bibir. Bukan di bibir. Dia pun berlaku ramai orang ada baca sad dengan muncung bibir. Naus. Itu tak betul lah. So kita nak sama-sama baiki, tuan-tuan. Kita hanya bukan tebal kan, dia hanya pastikan hujung lidah di tempatnya kan, di belakang gigi bawah ni, dan rasakan tebal di dalam. Naus. Cuba try naus. Macam tu. Dan juga ramai juga sangkut pada huruf ghain juga. Wastel huruf tebalkan huruf ghain tu. Alhamdulillah, itu saja bacaan yang cantik daripada Puan Syamira. Alhamdulillah. Jadi, alhamdulillah, sedap bacaan Syamira tadi. Dan insyaAllah para penonton, kita ada pemanggil di talian hari ini daripada Kelantan, Broderu ni. Dan di kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan takziah kepada seluruh keluarga besar suami di Kelantan yang baru kehilangan. Suami saya baru kehilangan neneknya pada Aidil Adha baru-baru ni. InsyaAllah. Sebab apa? Sebab cerita pasal Kelantan kan. Okey, jadi Puan Esah Musa di talian untuk memperdengarkan bacaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelantan daripada mana? Tanah Merah. Tanah Merah. Puan Esah, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. Saya berjumpa baca Ustaz dah. Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah, bacaan Puan Esah daripada Kelantan jauh kan. Pun kata seronok kita dengar yang mana lancar dan tenang kan, tak adalah tergopoh-gopoh. Yang penting apa? Kita menjaga hak-hak Al-Quran tu kan, makna panjang, pendek sebagainya. Dan saya rasa kita boleh tengok sama-sama tentang beberapa sebutan juga, iaitu tuan-tuan, rusat tadi, nals juga berlaku sedikit macam nak masuk urusin sikit tadi. Dan juga huruf lam, dia agak lama pada huruf lam. Lama-lama kat situ, dia tidak perlu lama sampai menjadi dua harakat. Dan wal fat kat situ ta mati dan hilang, macam bukan hilang, dia macam hampir tak dengar huruf ha pedas tu. Wal fat ada ha tu kena jelaskan.
Dan saya kira mungkin Puan Nisa orang kata golongan otai atau golongan veteran kan. Jadi ada beberapa huruf yang saya rasa agak sukar untuk orang veteran untuk baca, terutamanya huruf fa kan, huruf fa. Jadi mungkin saya boleh agak mungkin kekurangan gigi di depan. Jadi maka bunyi dia ada macam fa tu tak apa nak jadi f, f tu macam bunyi macam bunyi pa pun ada. Dia tak apa nak bunyi fa. Jadi itulah beberapa perkara. Tapi apa pun orang kata usaha yang bagus kan, iaitu walaupun kita ada kekangan orang kata kurang gigi ke ataupun dari segi sebutan dan sebagainya, tapi ada usaha untuk belajar Al-Quran. Terbaik untuk Puan Esa. Alhamdulillah. InsyaAllah, terima kasih banyak. Dan juga memang bacaan yang sangat baik daripada semua. InsyaAllah kita ni sentiasa nak memperbaiki. Kadang-kadang kita rasa kita dah reti dah, tapi saya duduk sebelah ustaz pun ketak juga ni, entah-entah tak betul kan. Tapi tak apa, lebih baik kita betulkan daripada kita duduk rasa sentiasa kita betul, insyaAllah. Dan para penonton, kita nak berehat seketika, tapi kalau nak telefon boleh juga. Sebentar lagi kita akan sambung 0322760144 dan juga kita akan teruskan pengajian kita. Teruskan semangat kita dalam Assalamualaikum. Berehat seketika kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali kita dalam Assalamualaikum. Sekarang kita dengarkan bacaan daripada rakan Usra, iaitu daripada Adil Farhi Nur Izhar. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. الحمد لله. Ha, sebelah aje bacaan dia memang jelaslah kita apa benda yang kita bacaan yang bagi saya sedap kan, lancar. Itu juga beberapa perkara kalau tuan kata sama-sama boleh ambil maklum, itu huruf sad juga tadi macam huruf sin berlaku. Macam bukan pertukaran, dia macam nak ke arah sin, iaitu nas, dia macam nas tapi dibaca nas, macam ni cakap contoh macam ni, kita baca mati tu nas, lepas tu dilepaskan dalam keadaan sin, contoh nas. Dah betul dah, masuk tu dah betul dah dah nak masuk tapi nows. Habiskan nows. Dalam keadaan sin nas, tu nipis. Jadi kemudian kemudian ni penting, masih lagi huruf ghain, iaitu tadi kita cakap tentang tebal kan tuan. Tau. Dalam masa sama berlaku juga orang kata kesilapan yang ramai orang tak terlepas pandang, iaitu saya panggil ni adalah satu penyakit lah. Penyakit dia adalah sindrom melantun kita panggil. Bukan down syndrome, sindrom melantun. Sebab apa? Sebab huruf ghain dia bukan melantun. Ada 5 huruf yang melantun tuan. Ada ba, jim, dal, qaf, ta. 5 saja yang kena melantun. Ada huruf ghain tiada. Jadi daripada orang kata huruf ghain ni dia tidak perlukan melantun, maka jangan sehingga kita nak baca huruf ghain tu nak tebalkan dia sehingga kita terlantun. Contoh wastagh, ge tu ada ge kan. Itu lantunlah nama dia. Dan alhamdulillah bacaannya bagus daripada Adil. Alhamdulillah. Insya-Allah itu dia bacaan yang bagus, yang sedap. Kita ada pemanggil kita ada pemanggil di talian insyaAllah. Dan juga seperti anda, kalau nak hubungi kami 0322760144 insyaAllah. Kita ada pemanggil di talian daripada Muar, Johor. Siapa di talian? Puan Khairiyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Nur Khairiyah binti Khalid. Okey, silakan Puan Khairiyah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح
Sabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bacaan daripada Mua Puan Khairah tadi kan. Alhamdulillah, kita kita boleh sama-sama tuan-puan bacaan yang juga bagus tentang yang kita tengok ni adalah huruf juga huruf juga. Itu mungkinlah saya tidak pasti mungkin telefon ke macam mana, iaitu dengar seperti kehilangan huruf ha pada wal fath ada macam kehilangan, saya tidak pastilah kan, mungkin telefon ke, mungkin jarak dengan telefon ke sehingga tak dengar huruf ha di situ. Dan juga ini bukanlah orang kata Puan Khairiah seorang. Saya perasan ini adalah macam kebanyakan orang, terutamanya wanita, iaitu nak menyebut huruf kha tu susah kan, huruf kha iaitu ya de khu, nak keluarkan macam bunyi kahak tu bukan senang. Saya perasanlah wanita agak sukar nak bunyikan huruf kha kan. Mungkin saya tak pasti kenapa, mungkin tiada halkum ke macam mana ke, tapi bukan itu faktor adalah latihan yang pentinglah. Ya de khu ada bunyi sedikit macam nak buang kahak sedikit tuan-puan. Cuba di rumah kita cuba bunyi secara satu persatu. Ya de khuluna, cuba try. Ya de khuluna ada bunyi kha di situ. Okey, dan juga huruf ghain juga sama juga tadi, itu tebalkan dia dan jangan lantun. Okey, alhamdulillah terbaik daripada Puan Khairiah. Alhamdulillah. Itu dia, masya-Allah. Dan sebenarnya masalah-masalah yang Ustaz cakap tu memang itu adalah masalah-masalah yang biasa kita lakukan. Namun janganlah kita terus dengan kebiasaan itu. InsyaAllah kita keluarkan daripada kebiasaan itu dan kita perbaiki bacaan kita, insyaAllah. Kita ada pemanggil di talian. Saya kira selalu ini adalah antara pemanggil kita yang selalu dengan kita, insyaAllah, penonton yang selalu kita, iaitu Puan Zahra Abdul Rahman daripada Kelang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum kembali untuk semua sekali ni. Memang tekan habis hari ni phone. Masya-Allah. Okay, silakan Puan Zahra. Ya, saya. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره Innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, juga bacaan daripada Zahra, bacaan yang bagus, bacaan yang cantik, iaitu dia baca dengan tenang dan ada lagu tadi kan tuan-tuan. Sedap je baca kan. Yang mana kalau tuan-tuan perasan di beberapa perkara ini, orang kata mungkin nervous. Kadang-kadang kita jadi huruf tu, kalau nervous tu huruf tu kecil jadi besar jadi kecil, yang kita tak apa-apa nampak Al-Quran masing-masing mungkinlah. Jadi apa yang berlaku, ini yang berlaku iaitu pada huruf ha yang bulat pada perkataan Allah, idza jaa nasrullah, hi tu dia terbaca dengan pedas, ha pedas, nasrullahi ada bunyi macam tu, mungkin sebab nak jaga-jaga jugalah pada hujung tu kan, wal fath contoh. Dan iaitu huruf fa tuan-tuan, huruf fa kena jaga-jaga pada yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan juga pada perkataan wastaghfir. Saya perasanlah wastaghfir ni ramai orang tersangkut sikit, iaitu kalau puan kata Puan Zahra ni seolah-olah macam tak apa-apa dengar huruf ha bulat tu, macam wastaghfir saja.
mungkin kehilangan ataupun tak apa-apa jelaskan ha di situ. Wastaghfir. Ada bunyi ha kat situ. Okey. So itu beberapa perkara yang kita boleh improve sama-sama tuan puan, insya-Allah. InsyaAllah, itu dia daripada Puan Sarah. Terima kasih banyak. Dan kita ada lagi rakan usrah di studio. Kita persilakan adik Insyirah binti Ihsan untuk membacakan surah An-Nas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a nasrullahi wal fajr. Wal fajr. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Sadaqallahu al-Azim. Alhamdulillah. Macam adik Isyirah. Comel je kan. Alhamdulillah. Itu bagi saya, ramai orang ada anak-anak, cucu-cucu. Kita boleh tengok apa yang kita boleh bantu anak cucu kita kan. Iaitu selalunya ada ramai anak-anak cucu kita ada masalah dalam pernafasan kan. Jadi ada beberapa perkara tuan-puan. Tips dia macam mana kita nak panjangkan nafas sedikit. Yang pertamanya adalah daripada teknik kita bernafas tuan-puan. Kalau biar kita bahasa dia macam ni ilmu daripada ilmu vokal. Bahasanya ataupun istilahnya ramai orang dia gunakan dada kan, dada ataupun paru-paru dia dikembangkan. Tapi istilahnya lah menggunakan diaphragm. Saya pasti macam mana nak terangkan. Diaphragm dia sebutnya adalah istilah diaphragm tu dia mengembangkan perut anda. Perut tu dikembangkan. Jadi prosesnya tuan-puan cuba try. Sama-sama kat sini pun cuba try. Kita pegang perut masing-masing. Pegang perut masing-masing. Tak kisahlah berapa besar perut masing-masing, kita cuba je lah pegang kiri dan kanan tu kan macam ni. Cekap pinggang masing-masing. Dan bila kita nafas tu tuan-puan, jangan kembang kat dada. Kalau kembang kat dada, dia teknik tu tak apa-apa tepat. Teknik pernafasan yang sebenar adalah teknik alami, iaitu teknik yang natural, yang mana waktu baby lahir, selalunya baby kalau kita tengok dia lahir dan dia nafas tu pakai perut tau. Kalau pasal lah, perut dia kembung. Jadi itu nafas, cara nafas yang betul. Dan kita kembungkan bila nafas tu, bila bernafas, tak kira kita tarik nafas, kita rasa dia mengembang dekat perut. Cuba try, tarik nafas. Dia kembang dekat perut tuan-tuan. So tips dia paling penting, cara pernafasan yang betul. Dan kita cuba untuk, kalau boleh, kita buat latihan dia, tarik nafas tadi. Dan cuba baca surah, apa-apa surah lah. Saya suka surah Al-Fatihah dalam satu nafas. Cubalah kan, contohlah tuan-tuan, sama-sama di rumah kan. Ready eh, kita baca Al-Fatihah sama-sama. Tarik nafas, 3, 2, mula baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tak cukup nafas. Sampailah tuan-tuan, cuba nafas sampailah boleh habis satu surah Al-Fatihah dalam satu nafas. Kita cubalah. Ustaz boleh surah Al-Fatihah dalam satu nafas? Saya boleh tapi tak adalah perlahan macam tu. Jadi kalau macam dalam bacaan yang hadar, contohlah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu mungkin saya mampulah. Tapi saya kagumlah ada para qori yang boleh nafas dia sambil dia baca perlahan tu kan. Tapi boleh habiskan surah Fatihah kan dalam satu nafas tuan-puan eh. Jadi itulah adik-adik kita, mana-mana yang kata nak latih mengaji ataupun latih yang kata bacaan bertaranum kan. Nafas adalah satu elemen sangat penting. Dan tanpa nafas kita mungkin tak ada keluar suara pun kan. Jadi itu penting, nafas. Dan kedua adalah kita boleh kira sebagai tadi cucuk nafas. Yang kedua adalah sebutan-sebutan huruf. Beberapa lah kan, kita boleh orang kata ambil ringan sikit lah kan. Anak-anak punya tahap mestilah berbeza dengan orang dewasa. Jadi untuk anak-anak ni at least lah dia boleh sebut huruf-huruf tu macam dah dengar macam okey pun okey lah. Cuma tadi berlaku bunyi tu macam jauh sangat, wal fat saja tanpa bunyi ha kan. Kita bunyikan ha, dia ada percikan angin betul, wal fat ada bunyi pecik angin tu sikit kan. Cuma tambah bunyi ha di situ, wal fat, ada bunyi ha tu, wal fat
Okey. Dan huruf ghain juga. Ini memanglah anak-anak kita. Huruf ghain ni antara huruf susah. Kan huruf dad, huruf sad untuk anak-anak. Jadi tuan-tuan boleh tengok-tengok macam mana kita nak improve sikit demi sikit huruf-huruf tertentu ataupun huruf-huruf susah tadilah untuk anak-anak kita. InsyaAllah. Itu saja. Masya-Allah Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Kalau Ustaz nak tu dia tulis pun boleh supaya kita lebih jelas dan kita lebih nampakkan insya-Allah. Dan para penonton seperti biasa masih lagi boleh menghubungi kami di 0322760144. Minta maaf mungkin talian ada sibuk sikit tapi tak apa insya-Allah kita boleh cuba sekali lagi untuk 0322760144. Jadi Ustaz, apa lagi antara yang kita perlu halusi, kita perlu fahami dalam kita membaca Al-Quran, dalam untuk kita mempraktikkan bacaan-bacaan Al-Quran Ustaz? Okey, alhamdulillah saya seronok untuk terangkan tuan puan tentang dalam sepanjang kita menjalankan kelas mengaji dekat TV Hijrah ni kan. Ada boleh kita kira sebagai ada 5 tahap tuan puan. Ada 5 tahap. Jadi kita nak kenal kelas ni, kita dekat tahap yang mana kan? Kalau kita dah tahu kita contohlah sekarang, kita dah tahu kita dekat ni apa KL. Jadi kita tahu contohlah kita kat KL sekarang, kita nak balik kampung dekat Ipoh contoh. So kita tahu macam mana nak pergi Ipoh. Jadi kalau kita tak tahu sekarang kita kat mana, macam mana kita nak improve bacaan kita? So tuan, tahap pertama tuan, kita boleh kira sebagai kita panggil sebagai buta huruf. Buta saya tulis insya-Allah senang nak faham. Okey, silakan. Okey. So tahap pertama tahap pertama ni kita panggil buta huruf. Okey, mana kata mungkin ada huruf-huruf yang mungkin kenal, mungkin tak kenal dan sebagainya. Ataupun kita boleh kata buta huruf ni adalah orang-orang yang mungkin dia boleh sekadar sebut. Sekadar sebut. Mana kata dalam huruf ni kan, ramai orang dia keliru tahu tentang huruf alif bata dengan ABC. Ramai sangat mensamakan atau dia baca ABC sama je macam alif bata, dan sebenarnya berbeza tuan-tuan. Sebagai contoh kita boleh kata huruf dal. Ramai orang kata huruf dal, alah Ustaz, dal ni senang je, dal didu kan. Dia kata ramai macam kata huruf D, tapi sebenarnya mengikut huruf hijaiyah kita panggil, ataupun huruf hijaiyah ataupun alif bata tu lah, huruf dal tidak sama dengan D sebenarnya, mengikut sifat dan makhraj. Jadi cara-cara sebut dia pun dah berbeza tuan-tuan. Kalaulah kita sebut huruf contohlah D dulu. So D, kalau D, kalau kita kata dada, contohlah pegang dada kan, kita sebut dada. Ini huruf D ataupun dadu, D. Tapi kalau huruf dal, cara sebut dia lah tuan-tuan. Ni kita tengok balik ni kan. Kalau huruf D tadi, kalau kita tengok boleh zoom kat sini, dia akan berada dekat kawasan ni. Kita panggil gusi keras ni kan. Manakala kalau huruf dal, huruf dal ni tuan-tuan, tuan-tuan boleh tengok mana-mana kitab menceritakan tentang dal ni, dia akan berada dekat mana? Dekat pangkal ataupun akar, sorry, akar gigi kacip ni. Dekat sini dia kena tolak lidah tu. Kalau di kat sini dah didu, kalau huruf dal di depan tuan-tuan, cuba try bezakan huruf D dulu. Da di du, cuba. Da di du. Mana kali tuan puan tolak ke depan, okay, dia akan jadi huruf dal. Da di du. Da di du. Kan beza sikit tu. Kalau bahasa Arab dia, ini kalau kita sebut huruf dal lah, dada. Bunyi dia dada. Nampak tuan puan beza kan? Ataupun tadi dadu. Dia apa pun konsep dia tuan puan, huruf dal ni kalau tuan puan nak mudah ingat, dia bunyi dia seakan-akan mengada-ngada. Mengada-ngada bunyi dia. Jadi itulah kita nak kata buta huruf ni adalah dia tak boleh bezakan ABC dengan alif bata. Jadi sebenarnya bezalah. Okey, tu pertama. Okey, next tuan-tuan. Kedua. Okey. Boleh kita teruskan? Kita dengarkan daripada Cik Osman, daripada Cik Osman pemanggil. Silakan. Jadi saya sebelum nak masuk kepada Cik Osman, saya nak praktikkan sikit adil. Boleh tak adil? Nak sebut dal tu. Okey. Jadi Cik Osman daripada Ampang di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah Cik Osman. Terima kasih kerana menunggu. Okey, silakan Cik Osman. Sabar saja. Sabar menunggu. Masya-Allah. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Sadaqallahul'azim. Terima kasih banyak saya. Terima kasih banyak Encik Osman. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, kita simpan dulu Ustaz komen kepada Encik Osman. Boleh. Sebab kita nak beri laluan kepada, kita berehat seketika. Encik Osman, kita dengarkan komen selepas ini. Ya, itu dia. Alhamdulillah kembali kita. Silakan. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami. Okay, mari kita dengar komen daripada Ustaz. Bacaan daripada Encik Osman. Alhamdulillah, bacaan daripada Encik Osman tadi kan tuan-puan. Sebelum berehat tadi, kalau tuan-puan perhatikan sama-sama, ini yang kata beberapa improvement yang kita boleh buat adalah dari segi cara kita menyebut sesuatu lah, sesuatu huruf ni menyebut dengan memberikan hak-hak dia lah. Dan kita boleh sebut sebagai lahjah ataupun bahasa kita orang Melayu panggil logat. Kan kita ada orang Nogoi, orang Kedah dan sebagainya. Jadi kita nak lahjah ni adalah cara orang Arab baca kan. Sebagai contohlah tadi, idza jaa nasrullahi wal fath. Macam okey je kan. Tapi apa yang berlaku adalah logat, cara nak sebut tu kan. Kita boleh cakap macam meleweh, macam meleweh tu apa nak kata ya, bahasa dia macam layan-layan tapi bunyi Abis? Tu bunyi meleret. Melayu meleweh, meleret, meleret. Oh macam tu, macam meleret macam tu lebih kurang kan. Jadi itulah beberapa perkara. Saya rasa ada huruf-huruf juga tuan-tuan, tapi saya rasa huruf kita dah sentuh banyak kali, huruf yang sama je kan. Jadi saya rasa itulah perkara penting, lahjah ataupun logat nak baca Al-Quran ni. Nabi kata iqra'ul Quran bil hunil arabi wa aswatuha, baca Al-Quran dengan luhun Arab, luhun lahan ataupun lahjah orang Arab bacalah, bukan orang Melayu baca. Macam itulah tuan-tuan. Okey, okey, alhamdulillah. Okay. Kita ada pembangkit ke macam mana? Okey, so kita saya dah janji tadi tuan-tuan untuk cerita ada 5 tahap kan. So bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan boleh tengok sama-sama. Tadi kan kita kata yang pertama, tahap pertama tuan-tuan, tahap pertama kita kata yang belum tahu tentang makhraj ataupun sifat huruf tuan-tuan. Makhraj ni apa? Makhraj ni bukan nama orang. Makhraj ni adalah cara nak sebut sesuatu huruf tu. Ada 5 tempat saja, simple tuan-tuan. Tuan boleh sebut laju-laju dengan saya. Ada 5 tempat makhraj. And ada kita ada bibir. Dan bibir, ada lidah, ada rongga mulut, rongga hidung dan kerongkong. Itu 5 perkara. Dan tahap kedua, ini dia dah tahu, okey ustaz, saya dah belajar dah ustaz, sifat huruf, makhraj ni macam ni kan. Dia berlakunya pertukaran. Peninglah. Ta dengan to, to jadi ta. Tadi sin jadi sad, sad jadi sa sebagainya kan. Jadi itulah kedua. Tahap ketiga, saya mudahkan. Saya tulis X pangkah. Iaitu dia tak tahu tajwid pula. Tadi hari ni saya kira ramai orang mungkin bukan di tahap ni lah. Maksudnya dah ramai yang dah tahu. Cuma berlaku tadi tahap yang keempat. And keliru tajwid dengan tertukar huruf. Cuma saya nak terangkan, tak tahu tajwid ni maksudnya mungkin dia tahulah mad asli dan wajibul gunnah kan, mana panjang dua harakat yang wajib dengung. Cuma mungkin beberapa hukum-hukum yang orang kata tajwid ni masilah. Contoh macam betul masilah ke, mad iwat ke kan, mad badal mungkin, ataupun mungkin kita kan cakap pasal hukum gunnah dengung kan, ada dengung mim, ada dengung nun kan, mim mati, hukum mim mati dengan hukum nun mati. Jadi membuatkan orang keliru kat situ. Yang keempat berlaku ialah keempat. Keempat dah mula keliru. Banyak sangat hukum ni ustaz. Macam mana ni? So kalau tuan-tuan, kalau dalam kita punya orang kata kaedah azdan kan tuan-tuan, kita bantu tuan-tuan tak payah pun nak kena hafal-hafal cara dulu kan. Saya ingat lagi kalau dulu cara lama hafal Al-Quran, kitab tajwid tu tebal kitab tu kan. Jadi dia ada
cara shortcut. Tak payah nak keliru-keliru, ada je cara nak kenal tajwid. Dan last kali, orang kita panggil lancar. Hari ini saya rasa ramai juga yang bacaan dia lancar. Cuma kita boleh kata, tuan-puan, bacaan lancar ni selalunya ada masalah waqaf ibtidak. Itu cara nak berhenti kan, cara nak sambung sebagainya. Dan juga selalunya yang mahir ataupun lancar ni selalunya juga ada masalah dekat bacaan-bacaan khas, tuan-puan. Sebagai contoh, ada ishmam, ada raum, imalah sebagainya. Jadi itulah beberapa perkara, 5 tahap yang saya rasa kita boleh tahu, tuan-puan. Agak-agak tuan-puan kat mana? So, kita pilih macam mana nak naikkan tahap kita. Tuan-puan kat tahap 2, nak naikkan sama-sama ke tahap 3 pula. 3, naik ke 4, 4 dan 5 lah, tuan-puan. Okay? So, saya harap bermanfaat untuk tuan-puan, insyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah. Jadi, Puan Shamira, kalau di rumah, macam mana mendidik anak-anak untuk baca Al-Quran sekali dan sebagainya? Oh, lepas solat. Lepas solat, semua? Lepas solat, semua memang ada ikhra. Tapi diorang tak hafal lagi lah sebab dengan saya pun mengaji, dengan ustazah pun mengaji juga, kat sekolah pun mengaji. Jadi ada keliruan kat situ. So ada kalanya dengan saya ulang balik apa yang ustazah ajar. Masya itu je. Itu dia. Nanti kita nak tanya juga Muaz dengan Adil ni. Diorang mengaji daripada umur berapa, siapa ajar dan sebagainya. Tapi kita nak nak terima dulu pemanggil di talian. Kita ada Puan Rautah Mutalib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Rautah daripada mana? Kuantan. Daripada Kuantan. Silakan. Saya. Kasih. Kuantan Timur semua ni. Assalamualaikum, Syed. Waalaikumsalam, Allah. Silakan. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullah الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan apa tadi? Puan Rauda. Okey, Puan Rauda, alhamdulillah, tahniah untuk bacaan yang cantik, lancar sebagainya. Kalau kita tengok bacaannya lancar. Jadi apa yang kita boleh tengok adalah lebih kepada kita boleh kata ni tahap 5 tadi. Tahap 5 adalah ada lebih kepada keseragaman. Tadilah macam keseragaman tu maksudnya mana yang kita dah baca 2 harakat tu kan. Macam mana kita nak kira harakat, tuan-puan? Pastikan kita kira harakat tu bagi sekata. Jangan kita bagi contohlah kan. Kita baca mula-mula kita kira tu kiraan dia macam 1 2. Contohlah 1 2. Tapi mungkin lepas tu dekat tengah-tengah tiba-tiba kita baca kiraan tu laju pula 1 2. Dua harakat juga kita kira, dua harakat. Tapi kiraan tu laju pula, menyebabkan dia tidak seragam. Contoh kalau kita cakap pasal dengung pula pun sama. Dengungkan dia pun kalau contoh mim dengung. Kita kira 1 2 dengung. Kalau kat tengah-tengah pun, kat hujung-hujung pun, kita pastikan dia kena seragam, tuan-puan. Ini kita panggil lahnul khafi, kesalahan yang tersembunyi kita panggil. Dan kesalahan tersembunyi ni, betul, ulama kata dia dalam bacaan yang kata makruh. Tapi kalau ada kesalahan tersembunyi tu yang dia tersembunyi dan dia banyak kali buat dan dia tiada keinginan untuk improve, ada sehingga ada satu pendapat sehingga boleh jadi berdosa kan. So kita improve sama-sama, tuan-tuan, tahniah untuk Puan Rallah atas usaha bacaan contoh untuk hari ini. Buat orang lain pun boleh belajar sama-sama, insyaAllah. Itu dia. Terima kasih banyak Puan Rallah. Dan kita ada pemanggil Encik Ismail Mat Isa daripada Sungai Buloh. Assalamualaikum Encik Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah Encik Ismail ni pun tak asing lagi dengan kita dan juga jemaah Surah Zahidiyah sama dengan bapak mentua saya. Saya lupa nak bagi tahu bapak mentua saya, tak apa, nanti insyaAllah saya akan sampaikan. Okey, ustaz dekat Umar Saad Sa'diyah ke? Dr. Razak. Oh ya, okey. Okey, insyaAllah. Terima kasih banyak kepada Umar Saad. Ya, insyaAllah. Silakan Encik Ismail. Waalaikumsalam. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fajr wa ra'aita an-naasa
وسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. صدق الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bacaan daripada tadi Encik Ismail. Okey, alhamdulillah. Saya kira Encik Ismail bacaannya bagus, berlagu lancar sebagainya. Dan kalau kita tengok tadi saya banyak bunyi burung tadi. Saya kurang jelas, tapi apa pun saya macam kurang dengar pada huruf ha tadi kan. Wal fat ada kurang kedengaran di situ. Dan kedua adalah pada ayat yang ketiga tu. Fasabbih bihamdi. Fasabbih tu dia berlaku keserongan, serong. Iaitu bunyi dia fasabbih bih. Jadi sepatutnya dia perlu bunyikan baris bawah bi. Fasabbih. Fasabbih bihamdi rabbika. Dia tak perlu fasabbih. Dihilangkan bacaan kemelayuan. Okey. Dan huruf ra dekat situ kan. Saya ni benda barulah saya rasa tak sentuh tadi, iaitu ramai hari ni nak sangkut kat sini wastaghfir. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan kalau huruf ra mati sebelumnya fa kat situ baris bawah, kita jangan tebalkan dia, kita baca dengan nipis. Wastaghfir, jangan wastaghfiu. Tadi bunyi tebal untuk Encik Ismail, baca bunyi tebal. Jadi kita boleh sebut huruf ra ni dia kita panggil dua alam. Dia bukan kata dua alam tu maksudnya laut dan bumi, bukan. Tapi dia adalah tebal ataupun nipis. Dia boleh dua-dua tuan-tuan. Sedangkan huruf-huruf lain, dah tebal tu tebal je kan. Huruf sad dia tebal is tebal saja, dia tak boleh berubah jadi nipis. Tapi huruf ra ni kejap tebal, kejap nipis. Okay. So kita nak tengok tuan-tuan. Yang ni cuba sebut sama-sama dengan nipis. Wastaghfir ra tu. Bukan huruf ghain ni nipis. Huruf ghain tebal. Tau dan ra tu nipis. Fir. Fir. Cuba bunyi dengan fir, jangan tebalkan dia. Fir. Fir. Fir tu tebal. Okey. Alhamdulillah saya rasa itu perkara yang beberapa perkara untuk Encik Ismail dan saya, kita kereta semualah untuk improve sama-sama insya-Allah. Masya-Allah. Terima kasih banyak ustaz. Dan sikit daripada Muaz belajar, ustaz mengaji dengan siapa dan umur berapa? Ustaz mestilah dengan ayah. Oh, dengan ayah masya-Allah. Kan. Dalam umur berapa tu? Dalam lebih kurang 4 tahun. Dah start ngaji dengan ayah. Garang. Masya-Allah. Adil? Saya dia ayah, saya mak. Umur saya. Masya-Allah. Daripada umur berapa? Daripada 5 tahun. 5 tahun masya-Allah. Okey, sedikit insyirah daripada belajar mengaji dengan siapa? Belajar dengan baba? Belajar dengan mami tapi mengaji dengan baba. Gitulah kan, kita ada apa? Ada kerjasama, cik. Takut dia nak jawab kan.